Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Seni, di Eko Dapurku ya. Oke, kali ini saya perlihatkan, saya sudah masak, ini namanya manpal loba untuk setlan kita hari ini ya. Sekarang saya kasih tengok, dalam ada loba atau radish, carrot putih, dan mushroom, macam ini. Dan ada banyak herb, saya menggunakan herb banyak, ada lengkuas bahasanya, atau bahasa Chinese-nya lamkyong ya, kalau bahasa Inggrisnya ini galanggal. Dan saya juga menggunakan lain herb, namanya star anise juga ya. Nah, ini macam herb ini saya bungkus dengan satu piece plastik, bukan plastik bag ya, ini untuk bag. Paper bag untuk masak sup punya macam Mbak Kuteh ini, macam biar itu herbal tak jatuh ke dalam ya. Oke, ini satu saya masak manpal loba ini, dia sangat sedap, yang mana banyak herb di dalamnya ya. Oke, rasanya sedap. Dan lagi sayurnya ada ini saya masak lagi celery atau saikan, bahasa Chinese-nya ya, saikan atau celery ini saya campur dengan kacang panjang long bean ya, dengan tempe ini saya perlihatkan, tempe ini saya sendiri buat ya. Itu semalam saya ada buat video, ini tempe saya yang sendiri buat sendiri ya, macam ini. Ini tempe saya tapi menggunakan kacang soya ya. Dan tofu ini baked green, saya campurkan tofu, tempe, long bean, dan celery ya. Ini satu menu lagi. Dan lagi satu menunya untuk green veggie-nya saya menggunakan kangkung hari ini ya. Kangkung untuk sayur hijaunya ya. Ini untuk menu setlan kita hari ini. Macam ini. Dan yang satunya saya sudah perlihatkan manpal loba ini. Dia sangat sedap. Kalau manpal loba ini ada orang takut makan atau minum, dia cakap sejuk. Tapi saya masak ini banyak herb taruh di dalamnya. Dan yang ini untuk sup setlan saya masak, saya perlihatkan mari. Saya masak supnya, dalam ada lengo, ada hongco, ada fasang atau kacang tanah, dan ada hong loba ya. Ini pun sangat sedap untuk supnya setlan ini. Oke. Ini ialah untuk sup setlan, rasanya sangat sedap ya. Oke, so untuk menu kita hari ini setlan saya sudah persiapkan atau perlihatkan. Biarpun belum siap tapi saya sudah kasih tahu menunya ya. Dan saya akan pergi depan untuk kasih tahu hari ini ada titik Eco Farm yang mana dia bagi satu sayur. Ini nggak seret-seret ya. Satu sayur, ada pumpkin. Ini yang dari titik Eco Farm, pumpkin atau kumquat ya. Dan ada tauge juga, titik Eco Farm kasih tauge, jagung, long bean. Ini ialah choy sunflower, yang mana titik Eco Farm hantar choy sunflower. Dan ini baby supak choy. Ini ialah baby supak choy. Dan yang cinja pun ada, dia bagi. Dan carrot tempatan dari titik Eco Farm pun ada. Kalau yang ini namanya Chinese Tai Wong Miu. Tai Wong Miu ini sejenis sayuran, bahasa Inggrisnya Tai Wong Miu, tapi bahasa Chinese-nya Tai Wong Miu, bahasa Inggris New Zealand spinach ya. Ini sangat bagus karena dia ada banyak lendir atau yang licin-licin punya itu. Ini pak choy. Dan ini kangkung ya. Ini untuk kita hari ini titik Eco Farm yang hantar. Dan mari saya akan perlihatkan di dalam peti sejuk. Banyak saikan atau celery yang semalam mari ya. Sama hong loba pun banyak. Dan semalam pun mari mango. Yang mana mango ini datang dari Australia, organic mango ya. Satu biji ini kurang lebih 38 atau 39 ya. Oke, dan banyak lagi. Jagung pun ada ya. Nanti saya akan bagi tahu lagi ada apa-apa lagi. Brokoli pun ada. Nah, ini ialah sejenis
tomato yang besar. Yang cherry pun ada. Ayah kan? Oh ini telur itik ya? Telur itik 2,5 satu biji. Ayam ada. Ayam ada di sana. Rp1.70 ya. Satu biji ya. Yang ini tempe. Yang tempe ini dari black bean, bukan yang sama semalam saya buat. Dia ada dari kacang soya ya. Oke, kalau yang ini memang orang hantar ya. Oke, ada brokoli juga. Pocoy atau spinach. Banyak sayur di dalam ya. Dan ini semalam pun mari ini juga. Potato yang dari Australia ya. Oke, so saya sudah kasih tahu apa-apa yang hari ini datang. Dan saya sudah perlihatkan semuanya dari setlannya dan dari barangnya. Dan jumpa lagi dari saya, Senis di Eko Dapurku ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.